Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Pagi yang indah menyapa jauh. Desa Gedung Reja, Kecamatan Gandrumau, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Jauh yang terletak di Desa Gedung Reja, sebelah selatan Kecamatan Gandrumau, adalah desa terpencil namun memiliki potensi alam, memiliki kandungan alam, kekayaan alam yang sangat melimpah. Lihatlah ibu-ibu ini, ibu-ibu ahli yang sedang sibuk bergotong royong membersihkan ikan hasil tangkapan suami-suami mereka dengan menggunakan alat yang sangat tradisional, yakni ancol. Selain menggunakan ancol, warga sekitar juga menggunakan alat jaring, jala, ataupun dengan cara menangkap langsung, yaitu turun ke kali dengan gogoh. Ada pula yang menggunakan hubu yang terbuat dari streaming sebagai alat menangkap ikan lele Tiongkok, sebagai bahan dasar pur untuk pakan ternak, bebek atau ayam, dan sebagainya. Ini salah satu contoh proses penurunan nira yang akan digunakan sebagai bahan dasar pembuatan gula merah. Hamparan sawah yang sangat luas memanjakan para petani dan sangat asri bila kita pandang dengan mata apabila para petani sedang melakukan penggarapan sawah mereka masing-masing. Dari sinilah semuanya dimulai. Ketika ada seorang YouTuber datang ke Jaur untuk membuat konten dan mampu memperkenalkan Jaur ke dunia dengan melalui konten-konten yang beliau hasilkan. Beliau adalah rockstar ini, petualang. Mamat, rockstar. Setelah beliau melalui konten-konten beliau ditonton banyak orang dan memberi rasa penasaran, seorang jejak petualang dari Tanah Tujuh sengaja jauh-jauh datang ke Jaur untuk langsung melihat tempatnya langsung dan berkunjung langsung, membuktikan seperti apa sebenarnya kondisi Jaur. Beliau juga berperan besar dalam mempromosikan, memperkenalkan Jaur ke mata dunia, hingga Jaur menjadi terkenal dan dikenal oleh banyak orang. Di belakang beliau tidak mau ketinggalan, yakni YouTuber besar dari Kendal, Jawa Tengah, Gondrong Labanan, yang juga sudah dua kali datang ke Jaur untuk mencari keseruan atau membuat konten di Jaur dengan memanfaatkan segala kekayaan alam ataupun memanfaatkan sumber daya yang ada. Dari sinilah menimbulkan inspirasi-inspirasi dari para pemuda dan penduduk Desa Gedung Reja, khususnya Jaur, untuk ikut serta dalam berkreasi menjadi kreator atau YouTuber pemula yang kini mulai menjamur, merebak, bahkan hampir mencapai ratusan. Nama channelnya Bilal Bagas Official. Ini adalah salah satu contoh YouTuber pemula lokal yang sedang berjuang 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Dengan adanya ini semua, ada salah satu warga yang coba menanyakan sesuatu ke kepala desa melihat potensi ini yang ada di desa kita ini. Ini kan desa kita, tempatnya Jaur, Desa Gedung Reja, Kecamatan Gandrumangu. Sekarang ini kan ramai jadi pusat datangnya YouTuber-YouTuber besar dari seluruh daerah di sekitar sini lah ya, Lur. Nah, ini kira-kira dari pemerintahan desa itu ada wacana apa, Lur, mengingat atau dengan adanya potensi ini, Lur? Yo jun redek lah, Kang. Kroki. Kroki iki tak jelapi. Oh ya. Intinya visi misi sudah kami sebutkan.
di visi misi saya dan sudah dimasukkan di RPJMDes juga adanya nanti. Bukan nanti, sudah dari awal sudah dimasukkan di RPJMDes rencana desa wisata khususnya di dusun Jiaur nanti bisa merambah ke dusun yang lain. Itu sudah dimasuk di RPJMDes dan di APBDes pun sudah dianggarkan ada beberapa item yang nanti akan dilaksanakan kegiatan, cuman karena walaupun sudah masuk di RPJMDes adanya corona bukan alibi, bukan alasan, tapi memang itu menjadikan sedikit hambatan, tapi kami tetap semangat, semoga warga khususnya di Dusun Siaur juga menyambut mesra adanya POK Darwis. Monggo untuk para pemuda Desa Gintungreja dan POK Darwis untuk tambah semangat. Desa kita Dusun Siaur sudah banyak dihadiri oleh para YouTuber kondang dan semoga adanya kehadiran mereka memanfaatkan momen, bukan memanfaatkan orangnya tapi momennya. Betul, kita manfaatkan semakin adanya kemajuan di desa kita. Semoga apa yang menjadi tujuan kita semua. Ada YouTuber hadir ke sini, sebenarnya di sini sudah ada potensi. Udah ada potensi terus udah ada wacana ya, Lur ya. Tinggal mengaplikasikan. Oke Lur, terima kasih dengan rencana dan wacananya dari pemerintahan desa. Butuh perjuangan. Betul. Bantuan dari masyarakat juga. Betul sekali Lur. Semangat. Semoga bisa terrealisasi dengan lancar ya Lur. Amin. Dan kita semua bisa merasakan hasilnya ataupun bisa merasakan jerih payah. Amin. Dari kita semua. Jenengan sinten nggih? Kula Mamesero Lur. Mamesero anu apa channel mancing tapi asih ecek-ecek lah. Mohon dukungannya ya Lur ya. Iya Kang, siap. Yang penting semangatan po sambat. Amin. Siap. Ya Lur, matur nuwun waktune Lur, wis jawab takone nyong Lur. Selamat berjuang ya Lur ya, Mas. Iya. Selamat berjuang demi majunya desa kita bersama. Mas, terima kasih. Ya. Mas. Kali lagi Mas ya. Mas Lur ya, nah, ya lupa Lur. Mas Lur. Nih kawan, kreatif anak-anak Jaur kawan, bikin coran dari bambu tapi dikasih kerekan kawan tuh. Ih, keren. Padahal alatnya sangat sederhana kawan. Inilah salah satu keunikan anak-anak di Jaur kawan. Memanfaatkan kekayaan alam sekitar sebagai media untuk beraktivitas kawan. Oke Indonesia, delengi wake sepira. Wis. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara-saudaraku semua yang telah menyimak video ini sampai selesai. Saya nama Sero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cono.